Oke, kali ini kembali di channel itu Benny Alfasari Buteni bersama Mas Arif dan saya sendiri Benny Pasaribu. Kali ini mau berbagi cerita, mau berbagi tentang AC ya, tentang air conditioner AC sentral 8 PK dengan trouble tidak dingin alias turun MCB ngejeglek dan kompresor juga berat. Coba kita nyalakan di sini ya. Ya. Di sana ada grill. Itu turun dikit lagi turun naik ngejeglek. Protek. Nah, ini persiapannya coba kita servis ya. Langkah pertama kita servis dulu. Servis. Nah, dia turun lagi. Coba kita setting fan. Tek, masih turun lagi. Oke lah, kita langsung aja matiin ya. Nah, oke, di situ posisi itunya indoornya di atas, saya akan naik ke atas, nanti saya coba servis dengan cleaning dulu. Evaporatornya mungkin tersumbat kotoran, jadi harus kita cuci. Oke, bersama Mas Arif. Mantap. Filter AC sentral. Sentral 8 PK. Gede ya. Gede, ini dilipet. Apalagi nggak dilipet, dilebarin. Lupa matikan unit. Jangan lupa sebelum mematikan unit. Okay. Mantap. Oke. Okay. Mas Bini dan Mas Arif. Oke. Oke, kita cuci filter AC-nya, jangan lupa biar bersih sekalian. Filter AC sentral. Oke, di sini kita lanjut servis AC-nya dulu ya, maksudnya steam. Mohon maaf videonya agak ini katanya apa tuh lawan-lawan ini lawan cahaya. Mantul. Iya, mantul matahari. Jadi agak gelap. Di sini kita naik posisinya ada di atas plafon. Evaporator iya, di atas. Evaporator semua di atas indoor 8 digantung sistemnya. Daikin 8 PK sentral. Oke. Bang Benny naik dulu. Lihat penampakan AC sentral Daikin 8 PK. Oke. Oke, dilanjut. Oke, Mas, nyalain aja steamnya. Siap. Ini ya penampakan itunya ya. Evaporatornya indoor. Bentar, Mas, jangan nyalain dulu, Mas. Nah, ini evap. Udah kotor ya. Jadi protek dia. Kalau nanti kita cleaning berhasil nggak protek, berarti sudah nggak usah cari kerusakan lainnya ya. Nggak usah ngurut. Saya cari kerusakan lain, tapi kalau masih setelah dibersihkan masih begitu juga, mungkin kita akan cari kerusakan trouble yang lainnya. Oke, Mas, nyalain. Siap. Lumayan tinggi ya. Oke. Kita lanjut nyuci ya. Matiin dulu, Mas. Matiin, Mas. Bentar. Oke. Ya, jadi kita servis dulu ya evapnya ya. Nah, kalau bisa servis AC sentral pada saat cuci. Pada saat cuci atau cleaning nih di steam. Kita akan matikan dulu ya remote atau powernya ya. Artinya matikan dulu sebagai dari sebagian saran dari saya atau ilmu dari kami
Dan juga ini ada trik sedikit seperti biasanya di konten-konten berikutnya, video-video yang lalu-lalu. Kalau nyuci ya biasakan atas ke bawah, vertikal boleh, horizontal boleh. Oke, ini lumayan ini ya, lumayan panjang durasinya kalau untuk cleaning kita liput. Jadi nanti ini sebagian aja, nanti kita cek coba ke outdoornya ya setelah kita cuci ya. Oke teman-teman ya, rekan-rekan jangan lupa kalau ada yang mau bertanya silahkan isi kolom komentar, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya kalau kalian suka dengan video kami tentang air conditioner. Di sini kami menerangkan AC semampunya, semaksimal mungkin, dan tidak ada unsur lain-lainnya, tetap dengan konten, dengan jurusan atau tentang AC. Oke, next ya, nanti kita coba nyalain mesinnya ya, mesin apa, nyalain AC-nya, unitnya ya, setelah kita steam ya, ini lumayan panjang. Oke rekan-rekan, simak terus ya. Oke, ini ya setelah sudah dicuci ya, udah lumayan bersih, lumayan pegel juga karena biasanya besar ya, biasa nyuci AC split. Enggak sih, enggak nyuci AC split, cuman yang banyak trouble AC split. Kalau sentra bisa 3 bulan sekali trouble karena minim pemakaian ya. Itu ya, drain sudah bersih semua, udah lancar kedengeran ya. Drain pun sudah mengalir. Jangan lupa drain dicuci, ditembak. Bukan ditembak, disemprot, filter dicuci. Nah, oke, nanti kita coba nyalakan unit ya. Sekalian kita. Oke. Kita pasang filternya ya. Lumayan berkeringat. Panas di atas plafon. Di atas plafon. Lumayan susah ya masang, nggak susah-susah tapi rada susah kalau nggak lepas. Main AC sudah lama ya, sudah berumur ya, udah puluhan tahun, jadi harus agak sedikit ditekan. Oke mas, nyalain unitnya mas, jangan lupa setelah dicuci filter kita pasang. Nyalain unitnya. Setelah dinyalakan ya unitnya oleh Mas Arif. Ya, bunyinya kasar ya. Ini fanbel juga udah mulai kasar ini. Nanti mungkin next time di video berikutnya kita coba ganti fanbel ya. Ternyata kalau misalnya dia 5 hitungan 5 menit nggak mati, berarti sudah normal nih AC-nya. Nggak protek. Ini lumayan lancar. Kan bisa dengar sendiri ya, AC-nya nggak protek nih, baru berjalan 1 menit, cuman ada bunyi bising di ininya, di blower ya, fan blower ya. Emang fanbelnya juga udah mulai kasar ini, harus diganti biar halus bunyinya. Kita tunggu sampai 2 menit atau 3 menit nggak protek, berarti berhasil. Setelah di servis yaitu dengan cleaning ini ya, indoor ya, karena outdoor sebelumnya 2 minggu lalu sudah dicuci. Nah, ini bertahan ini mas ya. Ini bertahan nih mas. Hah? Bertahan, berarti udah nggak usah kita cek outdoor.
Kencang udah outdoornya, nggak usah dicek, berarti udah bisa ini. Oke, rapikan alat. Dingin ya, tapi kalau di bawah sini bisa. Oke, mantap ya. Oke, rekan-rekan ya, trouble sudah selesai. Ini sudah tidak protek ya, sudah hampir 2 menit lebih ya. Jadi sekian dari video ini. Sudah tidak ada masalah ya, tidak protek dia, sudah hampir 2 menit. Oke, rekan-rekan ya, berhasil ya trouble-nya dengan yaitu AC sentral 8 BK Daikin tidak dingin. Ternyata masalahnya bisa ada di evaporator yang kotor ya, dan filternya juga sangat kotor, unit kotor. Outdoor sebelumnya juga sudah kotor tapi sudah dicuci duluan. Jadi selesai ya dari kami ya, dari Beniel Teknik Pasar Ibu. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan isi kolom komentar. Trouble AC sentral tidak dingin selesai. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum, salam sejahtera. Dah, terima kasih.